Hey guys, welcome back with DS Wars. Dan di video kali ini gue akan mencoba untuk mereact 2020 Rewind Indonesia by Indonesian YouTubers. Okay, let's start the videos. Okay. Mungkin ini bisa jadi opening yang bagus nih. Ada apa ini? Oh, masih tempat yang sama. Oke, apalagi ini tempat yang sama pula. Semoga aja lah ya meow up ada di sini. Hey, kamu lagi ngapain? Abis nonton semua video di tahun 2020. Udah nonton semuanya? Udah. Yakin? Wah, sick. Wah, gila, keren banget. Keren banget. Oh, Dylan Rose. Sumpah ini keren banget nih. Sumpah. Meskipun aku telat sih nontonnya, karena ya kurang update aja dengan YouTube saat ini belakangan ini. Karena baru beberapa hari ini aku lagi istirahat bentar gitu ya untuk bikin konten. Cuma malah aku ikut aja gitu sama YouTube Rewind. Akhirnya tak bikin aja konten ini. Pasti parodi Among Us. Bukan gua imposternya. Lu imposternya. Orang gue tadi ngerjain tes di ruang admin. Biasanya ya, yang nuduh yang imposter. Kan gua yang report, nggak mungkin gua imposternya. Jangan-jangan. Dih, enggak, gua ada di ruang CCTV tadi. Terus gua lihat ada yang... Tanya gua udah pensi dari Among Us. Sorry. Menurut saya, Anda yang impostor. Apa pembelaan Anda? Luar biasa! Luar biasa! Ngomong apa kursi kosong luar biasa. Ini namanya satir. Ya indigo lah! Huh? Ini ngobrol sama kursi kosong indigo, hantu! Bobrok! Ya ampun, kamu ini berusaha banget! Ikan hiu makan tomat, ditunggu jawaban Bapak yang terhormat. Lah,
Lagi pula ya, ini kita impostor-impostor debat-debat game-game gini, ini game apa? Hah? Ini game mengatakan, melatih argumentasi. Bukan, ini adu domba, ini fitnah. Ngapain dibikin game? 5 tahun sekali, kita sudah pasti berdebat saling fitnah. Ngapain masih ada gamenya? Game itu hiburan. Kalau mau fitnah, tunggu nanti pas pemilihan-pemilihan. Ada Among Us di dunia nyata, ada. Aduh, ini pengalian isu nih. Kalau ini gue emang pernah pembawa acara. Di sini ada yang korupsi. Oksigen gak habis. Stop bahas isu-isu gak jelas kayak gini. Saatnya kita fokus ke masalah yang emang genting untuk kita selesaikan bersama. Ampun Bang Jantung. Sumpah ya, ini keren banget ternyata. Emang ini tuh YouTube Rewind ter-epic menurutku. Sebelumnya aku emang kurang update aja gitu loh sama YouTube. Baru kali ini aku ngeri YouTube Rewind yang 2020. Dan ini dong yang pertama kali aku di game. Yang pertama kali gue review. Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus berbahaya itu menyebar begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat. Semua banget sih ini tuh. Wih, mantap. Wah. Latin. Latin itu video clipnya bagus banget sampai viral gitu loh di YouTube.
Gila. Kenangan berharga ini. The Golden Memories. Segini dong. Oke, bagus, nice. Tapi sayang sekali Meowth nggak ada di sini. Wah, padahal aku sangat, berharap banget Meowth ada di sini. Cuman kenapa ya nggak ditampilkan? Tapi nggak apa-apa ya, setidaknya masih ada di Landcross. Oke guys, mungkin ini adalah YouTube Rewind Indonesia terbaik terepik selama ini. Oke. Pokoknya salut untuk kalian semua. Oke guys, buat nonton video ini jangan lupa tuh komen, like nih, subscribe video ini, follow juga sosial media saya di bawah ini, and see you next time in next video.